Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Assalamualaikum. Kaifa halukum jami'an? InsyaAllah, ana wa sadiqi min Indonesia. Sanusyari ma'akum al-mawdu'an ahami maharatul kitabah fi ta'lim. Qabla dhalik asif bi sabab ana fi syatiril bahri arrih syadid jiddan, mungkin as-saut laysa jayid, mungkin. Okay, ahla wa sahlan di akil amjad lal ba'yah wa dhahamani, syukran ala hudurikum di hal live. InsyaAllah saya nabda nahnu nantazir akhuna wa asliqa'una al-ukhra. Okay, al-an ana fi qadah. Mungkin antum tushahid al-manazir fi huna. Al-manazir jamil jiddan. Mara li al-aruz. Okay, ahla wa sahlan Dayang Aisyah. Okay, ahla wa sahlan. Okay, qabla ana ufaddilu akhuna, mungkin ana sa'ukhbir lakum anhu. Okay, ismuhu Ikhwanur Ra'is. Huwa min jami'ah Masjid Syuhada Islamiyah bi Yogyakarta, Indonesia. Wa huwa talib fi mustawa sadisah, insyaAllah. Wa huwa talibun al-ta'lim lughat al-arabiyyah kama ana aydan. Okay, insyaAllah. Al-an nahnu nantazirhu. Okay, huwa sayusharik ma'ana ma huwa ahamu maharatul kitabah bita'lim al-lughah, insyaAllah. Okay, ahla wa sahlan Hafifah wa Zahidah. Okay, ahla wa sahlan, syukran. Okay, ada al-manazir fi qaryati fi Qadah. Okay, mungkin nahnu al-an nantazir awalan akhna. Okay, insyaAllah. Okay, kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bi jayidah wa sihah wa sa'adah. Okay, syukran. Ahla wa sahlan Shabi MY wa Safirus. Okay, ahla wa sahlan. Okay, ana muta'asif jiddan li'anna ar-rihu syadid jiddan fi huna. Mungkin antum tasma'una sautun rih. Okay, kaifa halukum, kaifa haluki ya Afifah wa Zahi wa... Okay, al-an akhuna huwa ma'ana al-an, insyaAllah. أنا أفضل أخونا من جامعة إن شاء الله. نحن نسمع جدا ما هو أهم مهارة الكتابة في تعليم اللغة. أوكي، ننتظر دقيقتين. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Sami'ta sawti? Sami'ta. Sawtuka qawiyyah insyaallah. Asif jiddan li ana rih.
أنا في شاطئ البحر. أنا في شاطئ البحر. الآن. هذا في قيدة. هذا في قيدة. المزرعة. المزرعة. شكرا. لكن ممكن الآن نحن الأبناء الشركة من أخونا إخوان الرئيس عن أهم مهارة الكتابة في التعليم إن شاء الله ممكن نبدأ تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Indonesia. Karena ini kasih syahid insyaallah. Mungkin labata. Mungkin labata. Ana sa ulain lakum ahim mati maharat kitabah di ta'lim lughat al-arabiyah al-lugha kama arafna anna lugha al-arabiyah laha arba'ah maharat al-awwal istima' wa sani al-kalam salis qira'ah wal akhir kitabah wa hadha al maharat muhimmatu jiddan, sangat penting sekali. Wa bil khusus maharati al kitabah li anna idza kuntum mahirun fi salasa belum bisa untuk melaksanakan menulis dalam bahasa Arab. Qabla an nabda an ahimma tentang keutamaan menulis dalam bahasa Arab, saya membawakan firman Allah kita di Al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadza masyhur indana al-ayah as-surah mujadalah al-ayah 21. Ihdawa asrar. 11 ayat 11 ya. Insyaallah. Jadi apabila kita berilmu, insya Allah akan diangkat ilmunya. Kitanya akan diangkat di dunia maupun di akhirat. Ini sudah merupakan janji Allah Ta'ala yang maha besar. Oleh karena itu, penting untuk kita memperdalam ilmu al-lughatul arabiyah wabil khusus aidan fi maharatil kitabah. Wah, ayo semua ya, insyaallah wasara sa ubayina lakum ana
lastu mahiron fi kitabah walakin azunnuka azunnu ila asdiqai fi Malaysia amhar minni kitabah. InsyaAllah, la ba'sa. Nahnun. Numaris. Numaris. Ma'ai. Aisyukin amhar minni fil kitabah. Oh, la. Oh, anta anta anhar anta anhar ada ta'lim al-lughah kasiru min ahamiyatihi al-awwal ad-da'wah hadha li'anna libak dinas la yastati'un ayatakallam al-lughatil arabiyyah walakin yastati'un ayaktubu al-lughah al-arabiyyah bisaklil jayid insyaallah insyaallah min ahamiyati yusamma bi wasail ad-da'wah media dakwah kita asani ta'zizu ma'rufah muktasibah ada memperkuat ilmu yang kita peroleh pada jenjang-jenjang sebelumnya seperti itu karena ka kaulu sair apa gitu al-ilmu qayyadul ilmu qayyadul ilmu bil qawaid bil kitabah qayyadul ilmu bil kitabah. Fahim tu nasitu aidan asyai okay hadha kalamun jamil wal akhir wal ukhra anna kitabah kitabatu asya muntajihah jayid maksudnya menulis itu merupakan hal yang produktif dapat menghasilkan karya ini merupakan suatu keutamaan fadilah atau ahamiyati minal maharatil kitabah terakhir anna kitabah munzu zamani sahabah an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ala amri nabi ayaktuba wahyu minallahi ta'ala fa as-sahabah Zaid bin Sabit wa ashabihi kitabah idan sayulid iftaran menghasilkan inovasi terbaru dari apa yang sudah kita peroleh ilmu dari ya jadi seperti itu karena menulis merupakan banyak sekali utama-utamanya al-akhir tadribu little tilko anaket tadrib tilko anaket wa takimi janas jadi di situ kita dapat berlatih menerima kritikan atau apa bahasa Malaysianya kritikan atau saran komen ataupun kritikan juga sama saja mahu anakat anukat insyaallah madza al-kalam tadribu litul anakat til ko anakat anakat maksudnya indah dah nukat ni mungkin boleh katakan sebagai komen menerima itu semua komen ataupun ya banyak orang
Karena kitabah maharatul kitabah hadza mumaras halla muskilat kasiran fil ta'lim al-lughah, melatih untuk problem solving, memecahkan suatu masalah. Ini yang terakhir, yang ini menurut anak pribadi selaku anak Katolik Filjamia Mustawa Sadis, mungkin Mbak Dawu sa ilaikum jami'an di kaifa tubu al-arabiyah jaidan bisa kelejaid. Masyaallah. Beberapa tips minni. Al-awwal, awalan an-niyah as-salihah. Sah. Sah, insyaallah. Sah, insyaallah. Labut lana kal muslim an-niyat awalan. An-niyat awalan. Aywa, fi kulli Naam. Naam, sah. Naam, sah. Fil kitabah tatila al-azam, dekat atau apa bahasa Malaysianya, al-azam. Azam juga, azam juga, azam juga. Azam, asalis yahtatila mahabbah, mahabbah unsur muhimmat kita di maharul kitabah. Dan mahabbah kita di kitabah al-lughah. Jadi kalau misalkan kita tidak cinta terhadap menulis dalam bahasa Arab, itu akan sia-sia. Jadi teman-teman dari apa, mahasiswa bahasa Arab PB apa, ta'lim al-lughah al-arabiyah wa lughatul arabiyah wa adabihi wa adabiha, tidak menyukai dengan menulis, itu akan sia-sia dia. Karena maharah harus empat tadi ya. Maharah arba'ah, maharat ladaina, masurun ladaina. Al-akhir tipsnya, lahu asdiqa mislahu, paham, mempunyai teman yang suka nulis juga tentunya. Betul. Perlu juga. Betul. Juga. Jadi kalau kalau tak itu, tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh buat seorang-seorang. Kalau tak punya ya akan tak ada motivasi tersendiri untuk menulis seperti itu. Tips lain, tasdian ya akhi, ma sami'tu sautuka. Ma sami'tu sautuka. Hal sami'ta sauti? Hal sami'ta? Sahihkan. Sahihkan. Sami'tu, sami'tu. Sami'ta sauti al-an? Sami'ta sauti al-an? Sami'tu. Sami'tu ya Faiz. Lanjut ya. Setelah itu menulis harus yahtaj ila tasji, untuk berani, berani dia memulai untuk menulis. Sauti wadih, azun azun wadihan. Tadi masa mi'atu sautuka al-an mungkin masalah. Sauti wadul wadi. Sana sana stamir. Okay. Okay.
هناك مشكلة في الصوت ما سمعت صوته بقي إذا المشكلة يكون إذا أنتم سمعتم أخونا ممكن على طول تكلم نستمر اخونا اكيد تفضلي تفضلي ممكن ممكن ايوه tips trick and steps untuk menulis yang baik dalam bahasa Arab ya kaifa ayaktuba ma'a kitali balughal arabia bisa kelajain al-akhar uktub bihasbi kudrotina. Jadi menulislah sesuai dengan bidang kita gitu. Bidang kita. Misal Faiz sukanya debat. Jangan sampai debat saja. Tapi ditulis. Kaifa ya. Kaifa toriko. Kaifa melawan orang tuh gimana gitu. Seperti itu, tulis. Karena ini harus sesuai bidang. Seperti itu ya. Baik, kita uktub ayo. Ayo. Uktub bihasbi kudratina. Hadza. Wa akhar anna kitabah ya maharat. Ihdamin minal maharat. Yahtaj ila istiqomah yastaqimulah apabila kita tidak istiqomah dalam menulis itu akan sia-sia kita seperti itu Pak Is ya. So amla hatta fi al-munazarah perlukan يحتاج هذا إلى استقامة. أظن يحتاج. Nastamir Amroin Wal-Akhir Anna Kitabah Min Hamiyah Harad ya. Li Kauli Asyair Fil Awal Qayyadul Ilm Bil Kitabah Adha Tazjid dan ikatlah ilmu dengan kitabah karena itu tipsnya yang terakhir zawalul fikrah salbiyah sauti wadi zawal al fikrah asalbiyah buang jauh-jauh mindset tentang negatif menulis ana aku la misl la astati ayat mungkin laisa sahlu ayo zawal al fikra al salbiyah mislu la astati ayat tuba al lugha al arabiyah la astati ayat tuba al maqala wa ghairu zalik li ta'lim al-lughah al-arabiyah ada zawal fikrah asalbiyah ba'id buang jauh-jauh fikrah pikiran mindset
apa bahasa Malaysianya mindset? Ini mindset ya. Kami mindset untuk pemikiran ya. Hilanglah pemikiran negatif itu dalam menulis. Terus tips terakhir dari Ana. Tanmu fikratu ijabiyah. Tumbuhkanlah mindset yang positif dalam menulis seperti itu. Karena kalau misalkan kita la astati ayaktuba al-lugha arabiyyah apa kullu da'iman fi kullil yaum wa kullil am hatta yamut hadha fikra fi otak itu apa dalam agak mindset ini ada dalam otak, mindset ini dalam otak kita selalu ada, itu akan menghambat semuanya dalam menulis. Tapi tumbuhkanlah pemikiran yang positif dalam menulis. Saya suka nulis itu. Nulis itu indah, wah, mengasihkan, seronok dalam seronok ya apa-apa bahasa Malaysia lagi. Seronok juga. Tumbuhkanlah pemikiran seronok itu. Insyaallah saya Said saya akan membantu dalam menulis ada astatian ikut di malakum mungkin maharoh kitabah yastamiluna fi kismi al-akhor kismi atarbiyah ad-diniyah PAI atau jurusan prodi lainnya bisa diikuti, bisa diterapkan tips-tips ini ya. Karena tak hanya di bahasa Arab aja ya, Pak Is. Betul. Menulis tak hanya di bahasa Arab aja. Ya, betul. Maaf ya, Jadi menulis itu tak hanya di bidang bahasa Arab ya. Iya betul. Teman-teman kita yang di mana? Ekonomi. Ada berapa jurusan di sana di UPSI? Ada banyak sekali. Inggris, bahasa tulis, dia baik. Kasir minal lughat fil alam. Ayuh, mungkin haza astati. Sanastamir ila munakosah ma'an. Karena urid mengetahui UPSI itu kaifa gitu. UPSI ini. Sautu kawadihan ladaina. Mungkin ana liha lana bi lima haratu kitaba khususan al-akhir. Mungkin akhir min tips syarah.
Okay, syukran li akuna Ikhwan Rais. Okay, wa syukran aidan li Ismira wa Rin wa Kumpadil ala kumpulukum. Okay, ahli salat. InsyaAllah, al-an ana sa'atakalam an mungkin al-kulasah ma qada syaraka akuna. Pikiran positif.
jangan berfikir, jangan berfikir. Okey, walau apa pun yang okey, walau apa pun yang okey, sebab aku ya Ikhwan. Muafik, muafik. Kalau muka. Okey. Wah, insyaAllah di akhir video kita di penghujung video ini kerana Instagram kerana lebih 40 minit insyaAllah Tuan Ali Akuna Tuan Nur Akuna Ali Nur Tawa Ali Tawa Syuhada Masjid Islamiah Jakarta Islamiah ala kata wa ala rahmatihi wa anil akhmatihi wa anil akhmatihi mungkin ana mungkin ana mungkin iza ladaikum ladaikum soal atau mungkin ilayya ba'din نحن سنشارك بدل الفكرة جزاكم الله خير على حضوركم mungkin para tadakron mukabil Eva ayo insyaallah okey syukran mungkin antum was dikoi ila Indonesia insyaallah wa insyaallah ahlan ila Malaysia yati hadza jamil jamil masra wasian Okey, sekarang dah di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan moga-moga atamanna lakum okey bil fahmi wal faidah okey pengetahuan dan kepahaman khususan fil kitabah khususnya dalam penulisan dan juga ayul maharatu fil lughah okey arba'atu maharat awalan qiraah istima' summa maharatul kitabah wa maharatul kalam okey boleh juga kita praktikkan pada kemahiran bahasa yang lain iaitu menulis dan juga membaca, mendengar dan juga bercakap insyaAllah. Okey semua semoga kita berjumpa lagi. Okey terima kasih sangat-sangat buat semua yang join live KDBA ni. InsyaAllah apa-apa boleh pertanyaan boleh direct DM di IG KDBA ataupun kalau ada yang kenalan melalui WhatsApp ni boleh PM Ana sendiri okey di WhatsApp. Okey itu sahaja daripada saya mewakili KDBA Muhammad Faiz bin Ahmad Fazil. Okey semoga semuanya dalam keadaan yang sihat. Okey jaga diri, jangan lupa ikut SOP ya. Okey sepanjang musim coronavirus ni. Okey insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih yang join.